Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di tengah kondisi kayak gini harus tetap semangat dan jangan lupa yang paling penting itu bahagia. Karena dengan bahagia imunitas tubuh kita akan bertambah, yang paling penting itu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan melancarkan semua kegiatan kita juga. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya saya akan coba absen ya, karena di aplikasi kalian itu kan sudah include ada absensinya juga selain materi. Abdullah Gofar. Hadir Pak. Oke, hadir. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti kita, materi utama kita, sekarang kita coba review dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai filan. Karena ini ada sangkut pautannya dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah kita coba bahas. Silahkan ada yang bisa merefleksikan atau mereview materi filan sebelumnya. Saya Pak. Baik, silahkan. Siapa? Saya Istiqomah. Akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu VLAN. VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Saudari Istiqomah yang sudah merefleksikan secara umum apa tadi itu VLAN. Oke, saya akan coba menyimpulkan kembali materi sebelumnya. Bisa dilihat di layar kalian semua tentang VLAN, pemanfaatannya bagaimana, ini sudah kita bahas. Lalu kemarin juga sudah kalian dapatkan penugasannya. Jadi secara umum, tadi dengan VLAN, kalian sebagai nanti ketika menjadi seorang administrator itu dapat melakukan controlling secara penuh jaringan-jaringan kalian. Nah, ini gambaran topologi perbedaannya. Nah, jadi yang perlu kalian pahami agar tidak lupa VLAN itu secara fisik itu tetap satu ya. Nah, ini kalau tipe LAN. Jadi secara fisik itu sebenarnya jalurnya satu, tapi ketika masalah berbicara masalah logik, jadi VLAN itu seolah-olah dia lebih dari satu perangkat yang nyambung. Jadi sebenarnya yang nyambung misalkan satu kabel, tapi secara logik itu ada 3 atau 4 berapa kabel sesuai dengan VLAN yang dibuat yang nyambung. Nah, beda kan dengan yang ini yang LAN biasa. Sekarang kita akan coba masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu tentang routing. Tujuan dari materi hari ini sebenarnya nyambung ya dengan materi sebelumnya. Jadi kemarin itu kalian sudah memahami tentang bagaimana VLAN antara VLAN itu bisa saling terhubung, yaitu butuh yang namanya inter-VLAN. Nah, sekarang kita akan lebih merinci lagi, yaitu routing dan router. Perlu dipahami juga perbedaan antara routing dengan router. Router itu adalah perangkatnya, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Router itu bisa berupa PC atau bisa berupa perangkat sebuah router. Nah, kalau PC itu artinya ada sistem operasi yang diinstalkan lalu dimanfaatkan sehingga menjadi fungsinya itu menjadi sebuah router. Tapi kalau yang namanya PC hari ini itu sudah ditinggalkan karena sekarang banyak produk-produk router itu yang lebih murah banget ya. Sangat murah banget untuk menjalankan proses routing tadi. Sekarang udah ke device aja sih sebenarnya. Mudah. Nah, ini contoh router device-nya. Di sebelah yang ini adalah contoh dari Mikrotik RB atau router board, dan di sebelah sini adalah Cisco. Nah, ini jenis routingnya, ada default routing, artinya default routing itu router itu nggak tahu tujuan yang akan dikenalnya berapa. Intinya ya udah 00 aja, artinya semua IP yang ada yang dia kenal ketika di broadcast itu dia akan coba ngeroot dengan gateway yang sudah ditentukan. Lalu ada static route. Nah, ini static route yang sudah diterapkan kemarin di inter-VLAN routing. Nah, ini static route, cara dasarnya itu sama seperti ini, hanya nanti untuk segmennya itu lebih spesifik, arahnya kemana, subnet masknya berapa, lalu next hopnya itu ya pasti sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang sebelumnya yang sudah disampaikan. Lalu ada dynamic routing. Dynamic routing itu nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya, karena logika untuk dynamic routing itu atau routing dinamis itu sebenarnya ada di static routing. Kalau static routing udah paham, nanti untuk dynamic routing itu pasti akan lebih mudah tadi.
Nah, sekarang fundamentalnya gimana? Fundamentalnya gini. Nah, jadi proses routing itu ada. Jadi tiap router, ini misalkan simbol sebuah router. Jadi yang namanya router itu pasti sudah ada proses routingnya. Artinya gimana? Artinya, misalkan kalian di rumah punya satu router, lalu ngebuat segmen-segmen nih. Misalkan ini segmen-segmennya nih, ada 3 segmen. Artinya, ini nggak perlu kalian melakukan proses routing. Kenapa? Karena fungsi router sendiri udah ngerouting segmennya dia, karena udah dia kenal sendiri. Jadi nggak perlu ada proses routing di sini. Berbeda halnya kalau kalian punya router atau nanti kita praktekkan routernya itu lebih dari satu. Misalkan ini segmen satunya, ini segmen duanya. Artinya router ini belum kenal ke segmen ini. Kenapa? Soalnya dia nggak terkoneksi secara langsung ke device-nya dia. Artinya butuh router ini untuk mengenalkan segmen yang ada di dia. Oke, seperti itu pemaparan pertama mengenai routing dan router ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk trans routing yang digunakan perusahaan itu apa, Pak? Statik atau dinamik, Pak? Baik. Sekali dengan saudara siapa ini? Abdul Ghaffar, Pak. Oke. Tadi perusahaan itu menerapkan routingnya yang gimana gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Posisikan dulu kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut jumlah routernya banyak banget gitu ya, artinya nggak mungkin kita nerapin yang namanya statik ya atau manual. Jadi mau nggak mau harus menggunakan yang dynamic routing tadi. Kenapa dynamic routing? Karena dynamic routing itu cukup mudah, cukup mengenalkan segmennya dia, nanti sisanya router sendiri nanti yang akan cari routingnya atau jalurnya. Berbeda dengan static routing. Static routing setiap ada segmen yang masuk atau ada segmen baru harus dikenalin. Ada router tambahan berapapun, otomatis dia akan nge-broadcast, dia akan mengenal secara otomatis. Baik, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Nah, itu ya perbedaannya. Kalian sudah pahami, ada PC yang difungsikan sebagai router, lalu ada router yang yang device-nya seperti ini. Artinya di sini ada port-portnya juga, lalu cara kerjanya tadi sudah disampaikan. Baik, kegiatan hari ini di VKON kita cukupkan ya, karena tidak bisa berlama-lama di VKON. Kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya itu di LMS sekolah. Silakan kalian kerjakan penugasannya, nanti saya coba di sini upload penugasan. Lalu silakan untuk materinya, pendalamannya itu kalian bisa lihat di bahan ajar. Silakan panduan untuk kegiatan hari ini itu ada di LKPD, silakan di download LKPD-nya. Dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kegiatan peserta didik atau di LKPD ini. Nah, lalu jangan lupa juga apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan di sana ada diskusi. Silakan manfaatkan diskusinya. Nanti tanyakan apabila ada hal-hal yang mungkin belum paham atau mungkin ada hal-hal yang baru ya temuan-temuan kalian selama belajar. Nah, untuk prakteknya seperti biasa, instruksi yang seperti biasa itu silakan yang punya perangkat komputer ataupun laptop silakan gunakan Cisco pakai tracer seperti biasa. Lalu yang tidak punya perangkat tersebut hanya punya handphone, jangan khawatir, itu kalian bisa menggunakan yang versi mobile-nya, silakan ada, tinggal di download aja. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di kegiatan video konferensi selanjutnya ya, minggu depan insyaallah. Nanti kegiatan asinkronnya itu silahkan kerjakan di LMS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.